Masuk ke mana? Hey. Dadah. Iyo. Masuk TV mana? Rumah apa? TV di rumah kakek. Ini rumah itu rumah kosong. Lapot. Nah, tompel loh. Ya oke sih, Ben. Sehat, Ben. Aduh, sayang ini nak gitu. Agus. Aduh, mantap lah lo ini. Ini nah, legend. Stop lah. Ah, kayaknya lo jalannya. Assalamualaikum sahabat. Ya karena cuaca ya perebutan juara tiga ini sangat panas. Jadi kita ya beginilah kostum kita melindungi dari teriknya sinar matahari. Oke sahabat, kita saksikan tim Pulau Pinang ya, Desa Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Pinang berhadapan dengan tim ya wakil dari Temping Tinggi. Oke sahabat, laga perebutan juara tiga ini ya, seperti kita lihat berlangsung di cuaca ya kadang panas kadang redup ya. Di sini tim Desa Pulau Pinang melangkah ke babak semifinal. Bukan semifinal sahabat, sudah perebutan juara tiga ya. Saat laga semifinal kita tidak kesini ya karena cuaca ya begitu tidak tahan kita sahabat, baik peralatan maupun waduh sahabat hampir saja kena bola kita ya, hampir saja ya, spike keras dari Aldo tadi. Jadi kita ulangi sahabat, perebutan juara semifinal ya. Partai semifinal kita tidak mengunjungi sini, jadi kita hanya ya sempat insyaallah ya bila berjalan lancar mendokumentasikan perebutan juara 3 ini dan nanti perebutan juara 1. Jadi tim dari Desa Pulau Pinang ya, kategori tim yang berhasil ya di ajang turnamen ini, mana pengiriman pemain ya materi 100% ya, pemuda-pemuda atau karang taruna desa Pulau Pinang sendiri, dan kebenaran mayoritas ya anggota SKS baik dari angkatan bermacam-macam angkatan nih, seperti di sini ada Ica selaku senior, Imam, Anca, Robi, Reksi, Pendra,
Sedangkan di sini juga ada Aji, Ferdi, Depri. Oke sahabat, sedangkan tim wakil tebing tinggi ya, seperti yang kita tahu di awal tadi, pemain-pemain yang sudah mempunyai reputasi jam terbang yang lumayan ya untuk di Kabupaten Lahat. Ada Agus, MD, ada Renal nih, Putra, ya banyak lagi, termasuk Dian Tompel ya, Toser, Kabupaten Lahat. Sepertinya set pertama dimenangkan tim tebing tinggi. Oke, kita nantikan set kedua. Lewat. Langsung update lah siapa lah. Sambil menyaksikan laga perebutan juara tiga ini, kita sambil memberikan ya mungkin ada masukan atau sekedar informasi bagi penggemar bola voli di seputar ya khusus Kabupaten Lahat. Sahabat, jadi turnamen yang diadakan di Desa Muara Siban ini seperti sahabat ketahui berada di bekas ya, bekas terminal ya. Dan pihak panitia sepertinya di sana ada Ato, Rangga dan kawan-kawannya ya, mengadakan kegiatan ya semacam sejenis hiburan ya. Dan peserta ya mengakui atau harus
tunduk ya dengan peraturan-peraturan yang diadakan panitia. Dan pada umumnya ya panitia menyediakan ya lahan bagi tim klub ataupun tim desa untuk terus membenahi kesulitan, kekompakan tim di ajang turnamen ini. Dan ya berhasil sahabat, seperti kita SKS mengirimkan yang bermaterikan junior dan tim desa-desa juga, termasuk tim di Kabupaten Lahat, tim klub ya. Sini ya kita lihat bermacam anggota klub ya bergabung, klub AFM ataupun siapa lagi ya. Ya kita lihat ya beberapa hari yang lewat ada klub Bisma Combat. Seru sahabat, karena ya turnamen ini banyak diikuti oleh klub-klub yang sudah mapan ya di Kabupaten Lahat, ataupun tim desa yang telah teruji kesulitannya, ataupun pemain-pemain yang sudah syarat pengalaman. Jadi banyak manfaatnya ya, samping hiburan bagi masyarakat Morsiban atau penggemar bola voli, juga sangat bermanfaat bagi sebenarnya ajang tontonan bagi pemula-pemula pemain voli ya di Kabupaten Lahat. Sini ada tompel. Tompel ini saya kira sudah terkenal ya, atau mungkin penggemar bola voli kalau tidak kenal tompel belum jadi penggemar ya. Apa keunikan dari tompel sahabat? Ya, tompel mempunyai postur yang bisa dikatakan, maaf ya pel, tidak ideal untuk main voli. Tapi kejeniusannya, kepiawaiannya dalam mengatur strategi, karena ia toser ya, sudah diakui dan teruji ya, sering mewakili Kabupaten Lahat di ajang-ajang turnamen resmi ataupun di turnamen-turnamen berbentuk persahabatan. Jadi dapat dijadikan contoh atau bisa menjadi motivasi ya bagi penggemar-penggemar bola voli yang mempunyai postur kurang ideal tapi masih bisa berprestasi seperti tompel. Tim Pulau Pinang di sana ada ya salah satu Onca ya, Onca SKS Junior, dan kategori ya, bisa menjadi idola SKS Junior khususnya sahabat, karena skill ataupun kemampuan dalam mengocek bola voli, permainan bola voli sudah layak ya untuk dijadikan panutan atau contoh bagi junior-junior SKS khususnya. Robi ini hampir ya hampir beriringan dengan angkatan ya yang telah mendahului menjadi idola SKS, Raka, Berli, siapa lagi ya, Sera maupun Bobby. Di ajang turnamen ini ya Robi membela tim desa Pulau Pinang ya, bukan tim SKS yang mungkin sahabat telah menyaksikan di beranda kita SKS Junior ya. Bermain di ya, arena Morsiban ini karena peraturan kita terapkan anggota SKS boleh bermain di tim desanya atau klub-klub lain yang membutuhkan, tidak harus ya bermain di klubnya sendiri tempat ya dia menempa diri. Maksudnya sahabat,
ya selama menekuni menjadi pemain pemula, ya sering bergabung di kegiatan SKS Junior, dan kita tidak memaksa ataupun mengikat pemain. Jadi bisa saja tim desa yang beranggota SKS Junior berhadapan ya dengan tim SKS bila mengirim di satu ajang turnamen. Dan kita bersifat profesional dan kita mendidik, tidak menyuruh ya bagi anggota SKS untuk mengalah. Oke, mudah-mudahan dipahami ya sahabat. Mohon maaf bila kurang berkenan ya. Oke, ke lapangan sahabat. Set pertama ini tadi dimenangkan tim tebing tinggi. Skor 20-21. Robby berhasil, Robby gerakan ya dummy ya. Atau gerakan apa tadi ya sahabat? Penting bolanya menempatkan di ruangan kosong dengan pura-pura mukul ya. Renal kali ini keluar, Renal memimpin Pulau Pinang. Perdi toser cilik, kali ini berhasil Renal. ...21-23... memimpin Pulau Pinang 2 poin. Aji berhasil, Aji 24. 1 poin lagi, skor 1-1 gratis sahabat. Aldo berhasil, Robby mengambil bola. Anca, sayang Anca. Pindah bola, belum mengakhiri tim tebing tinggi. Tim Pulau Pinang maksudnya di set kedua ini. Agus akan bersiap-siap. Anca kembali, berhasil Anca menutup set kedua ini ya dengan kemenangan tim Desa Pulau Pinang. Oke, sepertinya set ketiga akan dilanjutkan. Oke, rubber set baru dimulai. Tompel diawali servis Tompel. Ya, ambil Anca, Perdi, Robby. Berhasil ya Robby. 1-0 untuk Pulau Pinang. Dua kosong. Kembali Agus. Kali ini berhasil Agus. 1-2. Wah sahabat, sepertinya mau hujan ya. Putra, Anca, Ferdi, Ica, senior, Robby. Berhasil Robby. 3-1. Perry sub, ambil Agus, Tompel, Renal, selamatkan pemain belakang Pulau Pinang, Robby. Sayang kali ini keluar tipuan gocekan dari Robby. 2-3. Terus sahabat,
sayang pengorbanan dari Perdi ya, belum menghasilkan poin untuk Pulau Pinang. Terus sahabat, Agus, sayang Agus keluar. Main untuk Pulau Pinang ya. 4-3. Robby. Umpan Putra. Anca. Bagus sahabat. 5-3. Aldo, pemain muda, berhasil memindahkan bola. Skor 4-5. Ya, hujan sepertinya akan terbendung ya. Kembali Anca. Ada apa sahabat? Berebut Anca sama Aji ya. Poin untuk tebing tinggi. Robby back attack. Gagal kali ini Robby. Apakah epic kecapean ya Robby karena 3 partai dilakoni hari ini. Mulai dari pagi tadi. Laga 8 besar, semifinal dan ini perebutan juara 3 ya. Kali ini dapat diblok spike Aldo. Renal ambil Robby. Anca dapat ya terus sahabat. Berhasil kali ini tompel. Poin kembali untuk tebing tinggi. 7-6 tertinggal loh. Memimpin tebing tinggi. Berhasil senior kakaknya Bagas ya. Dan hujan maka kita akan terus ya. Atau gimana? 8-7. Kita sepertinya masih di sini. Belum hujan, belum terlalu deras. Delapan tujuh memimpin satu pemain Pulau Pinang. Terus keluar tompel. 9. Inilah sosok Aji ya. Putra diambil Robby. Sepuluh tujuh. Gagal Putra. 11-7. Berhasil Robby. 12. Banyak sekali ya poin servis dari Aji. Berhasil Aldo.
9.12 masih memimpin Pulau Pinang. Ica, Anca, waduh, jeli sekali ya tompel mengukur ya keakuratan bola. 10.12 mengejar ya tim tebing tinggi, hampir menyamakan skor 10.12. Suatu keberhasilan bila tim Pulau Pinang ya berhasil juara 3, karena ya karena materi pemain satu desa ya, asli putra desa Pulau Pinang. Oke, ke lapangan kembali Aldo, ambil Imam, tidak dapat diselamatkan Perdi. 1-2 11-12 maksudnya sahabat. Keluar 13-11. Gagal Imam. 12-13. Berhasil Renal, 13 sama. Bisa tim tebing tinggi menyamakan skor. Bisa. Robby selamatkan Sulis. Renal berebut. Sayang, dianggap Renal menyentuh net ya. Masih di sana awal ya. 14-13. Agus berhasil, Agus gerakan dami. 14 sama Agus 2. Putra Kota Raya ambil Lanca, Ferdi, Robby berhasil. Robby 15-14. 1 poin lagi. Tim Pulau Pinang berhasil juara 3 ya. Ferdi. Masuk. Berhasil tim desa Pulau Pinang merebut juara 3. Dan hujan pun terjadi sahabat. Oke, selamat untuk. Sana ada Oop nih. Oop. Oke, kita berteduh ya sahabat. Sahabat, perebutan juara 3 selesai ya, diakhiri dengan hujan. Pemain maupun penonton sepertinya berteduh mencari tempat perlindungan.